menyatakan Miss Lawak 2019 Ana Ajufri. Alamak. Wih, dah jadi Miss Lawak kau dah sekarang kan? Mestilah. Lawak tak? Lawak tak? Lawak. Okey, nah. Yeah. Oh, Miss Lawak. Yes. Itu kat mana ni Miss Lawak? Kita berada di Mango Tropical Cafe bersempena dengan press conference. Press conference macam mana? Sidang media. Sidang media untuk program terbaru Astro Warna Miss Lawak 2019. Yeah. Jadi dia akan mula pada 6 Mac ni. Jadi kami sebagai pengacara majlis, yes, bersama dengan Datuk Afrin Syauki dan juga peserta-peserta yang ada dekat sini. 18 orang weh, jangan lupa. Ha. Radio rasmi Miss Lawak tu radio kita lah, Gegar Permata Pantai Timur. Baik. Okey, jangan lupa tu. Jangan lupa. Baik. Alhamdulillah selesai. Mana. Oh, selesai untuk hari ini kami mengacarakan untuk sidang media Miss Lawak 2019. Bila yes. Kena tengok ni dah? Kena tengok setiap hari Rabu. Pukul 9 malam bermula 6 Mac. Cantik betul. Dan kita radio rasmi yep. Gegar Permata Pantai Timur, kita akan update lah segala lawak-lawak mereka di Miss Lawak 2019. Kena tengok. Ya, yeah, ada 18 orang peserta. Kita ada juri tetap kita, Aaron Fazira dan juga Dato' Isi Nizam. Dan hostnya, Dato' Afri Syauki. Terbaik. Kita nak makan dulu. Mari. Makan.